belum pecah. Maksudnya komprengan. Rian ten Mas yang ngoten. Bojone Karina. Iki gede bos Pak Dik semen. Iya. Bon ku opo? Apa dadi gede? Dalam? Yoga. Mumpung enak, nek ono kesempatan ku. Dadekno video. Ora. Berarti bos. Ibu lho mari. Ki cara wong Kalimantan jenenge Pilas. Sing pitane klik delok modele iki. Geser ke kanan. Oke, sudah kita copot dan kondisi tampaknya adalah begini ya. Miring salah satunya miring ke belakang, yang ini juga miring. Tampak sini juga miring. Oke, kita lihat kemiringannya. Itu bisa kita lihat pakai bantuan kunci T begini ya. Bisa atau sama bisa bikin alat khusus ya. Oke. Paling mudah ini adalah ini. Ini sangat kelihatan ya, sangat kelihatan. Cuman nggak bisa buat alat khusus juga bisa. Ini sangat kelihatan kalau ini ya bagian sini ke sini agak terlalu ke sini sedikit ya. Bagian yang ini ke sini dan ini meluntir juga ke belakang. Oke, saya punya alat ini sebenarnya sudah lama ilmunya saya dapatkan dari Kalimantan. Bentuknya begini. Kita juga bisa pakai alat pres biasa itu, yang begitu-begitu juga bisa untuk ngepres T begitu bisa. Tapi ini kebetulan saya mau sharing aja pakai alat ini. Alat ini udah lama saya bikin semenjak saya dapat ilmunya dulu dari Kalimantan. Kita kembangkan jadi bentuk akhirnya begini, sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini terdiri dari 3 buah lubang ya. Ini kalau dilihat dari belakang terdiri dari 3 buah lubang. Ini untuk Honda, Suzuki, Yamaha. Ini Yamaha, ini Suzuki. Taruhlah begitu saja. Nah, sesuai kebutuhan saja. Setelah itu kita kembangkan jadi begini. Modelnya kalau dilihat dari jauh begini. Nah, jadi begini ya. Kalau modelnya kita lihat dari jauh. Ini plat kanal U. Kita sambung karena yang jadi tumpuan nanti cuma di sini sama di sini ya. Nah, bentuknya begini. Oke. Mari kita langsung eksekusi. Kita butuh 2 buah dongkrak. Kita butuh 2 buah dongkrak. Nah, dari sini aja 2 buah dongkrak. Ini buat di sini, yang satu buat di sini buat nekan. Ini buat nekan, buat terpas, sama beberapa dompal kayu.
dan kencang ya. Ini karena miring, maka kita letak tahukan juga miring. Sudah mendekati sempurna. Iya. Sudah mendekati sempurna. Tinggal sedikit. Thank you.
Siap.
Enak ya, saya itu lebih ya HP ya. Pembalap kok. Pembalap apa nih HP? Ini kita tahu ya. Oke. Sik. Semoga bermanfaat ya. Ini kemarin yang kita pakai, lokasi yang kita pakai pogas ya, di sini lokasi ini. Ya, sekarang pakai kerja lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.